Cina kalau kuat di ini tiis, kuat di canung ah. Mal kuat nih di canung. Kuat tiis semua. Ini nih kalau ini. Kalau kuat panas. Kalau kuat panas. Kalau panas sama panas hat nih. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Balik lagi di channel Mangihin. Hari ini kita mau bikin cireng jumbo. Nah sekarang kita mau merebus air dulu ini untuk nyeduh adonannya. Kita siapkan air sama wajannya, dituangkan. Aduh, lama ieu mah yeuh. Na botol mah pelukukan. Botol kepan. Segini udah cukup ya. Cukup gak segini? Mana ibu-ibu? Ya, sekarang kita tunggu mendidih dulu pemirsa. Lalu udah mendidih kita seduhkan ke apa? Terigu aci kanji ya. Tepung kanji sama terigu. Aci. Dan kita tunggu pemirsa mendidih dulu air. Udah mah bahan-bahannya? Udah. Enggak pakai terigu, aci wungkul. Memang kita mau buat cireng. Ini ada 2 kg tepung tapioka atau aci sampe. Bumbunya ada 3 sendok makan garam, 1 sendok makan merica bubuk, ada 3 batang daun bawang, tapi kita ambil yang hijaunya aja. Daunnya aja? Iya, daunnya aja. Ada 1 on bawang putih, kita haluskan. Kita iris halus. Gak pakai garam ya, Neng? Garamnya biar langsung ke sini. Oh, iya gitu. Iya, biar merata di sini di tepung. Ken sing halus. Cangkel. Tong lu lompatan atuh. Iyalah dari kenyataan. Ya, ini bawang putihnya udah halus. Sekarang kita ngapain, Mah? Masuk-masukin nih bahan-bahannya. Garam sama merica bubuknya kita masukin. Lupa, Neng. Apa, Mah? Ini mau ngambil dulu untuk ngoles-ngolesin nanti pas bikin adonan. Pisahkan sedikit. Masukin juga daun bawangnya yang udah kita iris. Ini kapan, Mah? Sat, masukin biar diaduk rata. Masukin bawang putih yang sudah dihaluskan. Yuk, Neng, kurang diseduh. Airnya udah mendidih. Lalu kita seduh. Aduh, ya Allah. Ngegolak beneran, Pak. Harus ngegolak beneran ya, Pak. Coba. Yang bohongan itu. Pakai telunjuk. Coba. Kalau enggak percaya, kalau ada buktinya. Mendidihnya sebentar dia enggak matang kanjinya. Ayo, itu bumbunya biar campur dulu. Garam udah masuk? Udah, semua udah masuk. Semua udah masuk. Awas jangan ada yang sampai kelewat. Ini panas. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, langsung mateng. Beda dia matangnya, herang. Sampai apa itu, Mah? Nanti sampai kalis ini. Kalis nanti kita sampai kalis itu? Iya. Ini ya, ditengok dulu. Itu airnya. Jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kurang. Air panasnya. Udah kayak segitu enggak? Kas dulu lah. Kita aduk pakai tangan kalau udah mulai dingin ininya. Udah belum? Udah dulu lah, nanti kurang kebanyakan air nanti. Kita tunggu dulu. Kalau ada sarung tangan, mah pakai tangan aja di gini. Nah, udah ciptaan Allah yang lebih praktis. Gak pakai biaya lagi. Coba. Gak pakai biaya lagi. Cukup gak ini airnya? Belum kayaknya. Tambahin aja sedikit. Awas kalau itu ketekor kita. Gak ada bahan lagi. Harus ambil lagi. Kalau tekor bahannya gak ada lagi nih. Pemirsa, mau sambil duduk itunya ngadoninnya.
Wah, baru dah, oi. Ya, mau ya biasa tukang adonan begitu. Ya, kayak beli gede-gede, hijian belum. Nah, nak. Itu kok deh, gak ya. Kan bayar pemikiran itu lah. Minyak, panas. Kan? Panas. Eh, langsung nanyiru, meter nasi is. Nggak sih, dia lah. Tunggu nanyiru, yang citakan. Nah, kalau kuat di ini, si is. Kuat di canung, nggak? Kalau kuat nih, di canung. Ah, kuat di is, nggak? Ini nih, kalau ini. Kalau kuat panas. Kalau kuat panas. Kalau panas, sama panas hat, nek. Mama sih gak ya rencana wae ngomong gitu. Enggak ini. Oh, juga kan gua doakan nikah salah. Peribahasa orang tua katanya kalau. Ah, eta mah iya ini bos. Biar nguji, biar kuat. Atau kewajikan teh kita iya wala pisan ngagali aci. Biar nguji. Dites heula ieu. Adonan sakieu. Wah, udah cukup ini. Udah enggak bisa tambah lagi. Tuh udah jadi. Oh, banyak gaya. Jadi mau ya set. Banyak gaya. Panas. Tuh, udah pas. Udah ada semua atuh tong eta wungkul. Ya kan ngetes. Iya, pas dulunya. Udah cukup tuh. Nah, sekarang teman-teman kita galain di tampa. Tampa di sarua apa? Tampa bahasa apa, Pak? Hah? Sunda juga. Bahasa Indonesia ya, mungkin tampa bahasa apa? Langsung ditipiskan aja cobain, Pak. Ini? Kalau masih nyamburin. Nyok-nyokin. Ini iya mah. Itu aja bikin. Langsung bikin satu adonan dua. Jadi ini satu adonan. Ya dua adonan. Satu harusnya mah. Iya, satu aja dibuat lebarnya segimana. Enggak, satu semua jadi satu. Nah, coba. Ini biar kalis dulu yang ini. Nyatu enggak itu? Apa, enggak udah matang kok, udah disedua air mendidih. Enggak nyatu, enggaknya buyar nanti. Oh, no. Enggak. No. Makanya apa ngagalainnya kudu halus. Cireng, si digoreng. Pemirsa, sekarang kita diratakan. Ini kayaknya lonjong loh, enggak bulat. Ah, enggak apa-apa lonjong oke. Ayo deh, Pak. Jangan dibebukin terus kasih ya. Aduh. Peringatan. Deneng, as neng. Ada yang deken, kata. Nanti loncat. Pak, ngadep sini ya tuh. Di sebelah sana. Nah, itu tuh. Nah, gorengnya ke minyak dingin. Kalau ke minyak panas nanti enggak bleduk. Lebar ting, kuduan mah. Hah? Lupa megang kayu. Bisa kuduan, ku sorangan ke bisa. Yuk. Ini tuh lebar kayu apa deh? Udah hayu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Pas lah. Tarik sana. Tarik rendam gak itu? Sosodok atuh. Mana sosodok neng? Kating ayat. Sudah itu nih. Sudah dok. Sudah. Katanya itu kiring raksasa. Biar enggak ngebaladung, jadi kok minyak dingin. Ya Pak, biar aja kita siram-siram aja. Itu lelep. Nah, itu ai itu dia, Pak. Nah, itu menjenggul wae atuh cenah. Oh, ngangkat euy. Kadorong. Kurang lebar Bapak mencetnya. Katelna kurang lebar mah. Masih dingin minyaknya kok, Pak. Dor. Untung masih dingin. Udah panas mah itu teh, Josh. Ah, ikut-ikutan Dor ah. Nular ah. Oh, udah. Ngamang, Pak. Langsung ngamang tuh. Berlumpur kukung gede nih. Tapi kalau mau rukuk mah adonannya harus lembut. Masuk ke basah, baru mau rukuk. Ngebletuk tapi dah. Iya mah malah ngebletuk.
karena minyak panas itu bagus. Ayo yuk. Dan teman-teman mau kita balik, tapi agak susah kayaknya ini. Ini namut atas serok. Oh bisa bapak langsung eh. Oh bapak. Waduh, muruk kukung. Perkirakan susah saya gampang pasti bapak. Coba tekan. Wah, awas, awas, awas. Oh belum ini ya. Duh. Gimana ini? Aduh. Oh, bisa. Tapi udah kriuk-kriuk gitu. Iya. Ah, iya. macrot. Pak hati-hati, Pak. Panas. Nah, bentar ya, berarti. Oi. Ternyata tidak sulit membalikannya. Kebayang enaknya. Ah, Pak. Dicocolkeun kana sambal. Sambal cuka di sini, Pak. Sambal cuka. Iya. Sambal cuka tuh asem gak sih mah ke lambungnya tuh? Asem kan ya? Kita buat sambal rujak aja, sambal rujak aja. Saus, terserah. Udah gini aja, rata kok apinya. Rata tuh sini. Biasa sekarang gini udah mateng. Cirengnya sudah mateng. Tuh, Iya Pak, iya pesok kan ya. Oh pesok ya. Iya sesodok atuh. Ngembang juga ya. Sok. Langsung ke nyiru, diangkat dulu. Ke nyiru aja. Nyiru. Awas. Sampok nih. Awas. Aduh. Oh, iya, coba angkat ke atas, Mas. Cireng raksasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti selesaikan dulu nyamba, iya. Bapak udah baca bismillah. Doa dulu, itu dulu. Sama dulu. Sekarang Ki buat sambal, apa namanya, Mak? Sambal rujak. Rawit, garam sama gula merah. Yang minum. Haus ya tadi. Belum makan cirengnya udah haus. Apa namanya? Sambil berdoa juga boleh juga, Pak. Iya. Sambil menunggu. Yang nyamel-nyamel, ini kan udah ada sambal satu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nyamel-nyamel. Iris-iris. Enggak iris bagi dua, sisi-sisi aja. Boleh. Pemirsa, mana lihat, Pak? Tuh, fokuskan dulu atuh. Dicocolkeun ka dieu. Mana? Kada panas keneh, Pak? Heeh, Pak. Panas enggak? Hah? Udah nanti enggak usah halus sekali, Neng. Pedo. Pedo, Pak. Woi. Neng, kita pedo, ya, Neng. Pedo tuh apa? Pedo, ikan pedo itu yang asin. Enak itu Neng itu. Ya. Belum Neng, cocon Neng, cocon. Oh, ini sambal kecap. Mau sambal rujak. Neng, mana ngiris, Neng? Apa, Neng? Pedo. Pedo. Enggak tahu pedo. Masa di Ampera. Kok di Ampera? Di Ampera aja sih, Reng. Jembatan Ampera. Oh. Empe-empe itu mah apa, bukan cireng. Mirip. Kayak pernah aja ke jembatan Ampera, Bapak. Lewat. Ada kelewatan ada. Gitu, Pak? Kelewatan. Pernah lewat. Enggak turun. Kalau Jawa dulu. Enggak. Sebelum yang sekarang ya. Kalau dulu mah kan masih biasa jembatannya, ya, sekarang iya udah keren. Kalau cocol wae karena cowok tuh ya. Apa kan bumbu rujak cobaan. Panas. Anak panas-panas, Neng, cireng mah. Penuh perjuangan, Neng, giginya. Ah, ikutan kalau gitu, Mak. Pada kerennya sekarang ya. Ah, ditaruh di situ aja lah. Nah, di dia, Neng, adil, Mak. Nah. Iya, di dia, di tengah. Astagfirullahaladzim. Dah. Sana aja udah. Aduh. Ya, teman-teman. Ikut menikmati dari kejauhan sana. Coba nyocol yang ini sambal cireng jumbo. Bisa amat teman-teman. Ini berapa lama? Panas. Iya. Panas ini berapa tahun? Ini sambal martabak Mesir. Ngajar kata anak. Awas. Ini gak suku terbuk ini. Buat tak. Gak apa-apa. Mantap.
teman-teman. Mana yang cocok ini sambalnya? Mana aja cobain, mana cocok yang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya, Dap. Ini pakai asam enggak? Mana? Saus ini. Ini pakai saus. Pakai saus kan? Oh, saus. Saus sama. Cuma agak asam dia kan ya. Tambah kecap sama rawit. Saya ini enggak nyoba yang sana. Udah coba. Ini mah. Tapi kuah tahu gejrot enak juga ini mah yang ada asamnya. Biasanya 1 kilo jadi 30. Akhirnya 2 kilo jadi 1. Handal. Hari ini cocok ini, gak terlalu manis. Akhirnya ada terasi ini, jangan lupa gak bawa. Ini enaknya ada asamnya. Iya. Air ya, dilelepkan bekas gigi bukan? Mas lupa. Ah, tenang. Bener neng, bekas gigi ya dimasukin. Tenang. Karena tarik sini juga. Asal pribadi. Tenang. Asal ulah aci nawe di dia dia. Biasa pemirsa masak nyahon, ah. Ah, Eri, buka dicelupin lagi. Kita enggak perhatikan berapa biasanya. Kalau kita terlena dengan enaknya makanan aja. Maksudnya juga kalau masih keluarga biasanya bodo amat gitu teman-teman. Mm-hmm. Kecuali kalau udah orang lain. Kayak ini nih, nanti sisanya bakal dikasihin tetangga ini. Nggak habisin pemirsa. Jadi nggak boleh diacak kalau asinya. Jangan diacak ya, makanya pinginnya dulu. Kalau sausnya mah. Seneng kali ya, Neng. Seneng kali ya. Dijauhkan sama Neng. Iya, nggak apa-apa. Mama juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa juga. Mama nggak suka kecap, makanya nggak ngambil yang itu. Burung mau turun. Enak ini ya lo, masih hangat. Merata juga ya, mungkin karena diseduh dulu ya awalnya ya. Iya udah matang, belum sematang ini lah. Bisa alternatif pengganti nasi ini. Aja kata nggak bisa Pak orang Indonesia. Mungkin kalau daerah timur gitu kayak Papua gitu kan bisa lah, mungkin terbiasa sama apa tepung sagu. Kalau nah, kita udah lontong juga tetap nah, harus masih nyari ya? Belum makan iya. belum makan oh. Lontong tadi belum makan ya, sarapan lontong. Kecil, mau besar. Anak tuh bagian pinggir karena dia paling tipis teman-teman. Karkas. Karena wajannya kan penggorengannya tepung, jadi ya agak tebal juga. Bikin tebal. Kalau wajannya besar lebar, wah
dibikin lebih dari tambah ini. Nah, nih, udah diirisin. Ini enak yang lembutnya, yang kerasnya nubruk-nubruk, Neng. Harus santai makan cireng. Tanggal. Panas. Kembang ngantai ngopi ngeteh. Cangkerang. Nyari apa? Minum ya. Ya. Alhamdulillah, hirubil alamin. Sore, Pak. Udah? Ya, tutup aja lah. Barang. Nanti cemil-cemil nih, teman-teman. Enak, pemirsa. Oke, pemirsa. Itulah kegiatan kita hari ini. Kalau kami... Kalau pemirsa suka, jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.